Assalamualaikum, apa kabar YouTube? Ketemu lagi dengan saya channel Radal 05. Kali ini saya akan mempraktekkan membuat lampu berjalan seperti meteor, seperti ini. Menurut saya ini terang sekali. Ini bisa kalian buat panjang seperti lampu meteor yang dijual di pasaran. Di akhir video akan saya terangkan berapa jumlah lampunya yang dipasang seri maupun paralel. Prinsipnya cara kerjanya sama dengan apa yang saya buat ini. Dan ini atas permintaan salah satu dari kalian untuk membuat lampu meteor seperti ini. Oke, kita lihat speed yang bisa diatur. Ini yang paling lambat, saya percepat. Dan ini yang paling cepat, saya kembalikan ke speed yang saya suka. Ya, segini saja speednya. Dan tegangan yang digunakan fleksibel, bisa menggunakan tegangan 3 volt sampai 12 volt. Jadi bisa kalian pasang di kendaraan bermotor kalian. Saya coba bila penerangan saya matikan. Bagaimana rangkaiannya? Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara subscribe. Bila kalian ingin berlangganan secara gratis, klik yang berlambang lonceng. Oke, rangkaiannya sebetulnya sama dengan rangkaian LED berjalan Night Rider yang videonya sudah saya buat. Seperti ini rangkaiannya. Cuma kemarin saya lupa, ini kapasitor yang saya gunakan 1 mikrofarad 16 volt. Rangkaian ini sebagai multivibrator atau pembangkit pulsa. Dan input clock yang ke-4017 kemarin juga salah, bukan pin 11 tapi pin kaki 14. Semuanya sama, hanya beda banyak dan pemasangan dioda kacanya saja. Di sini 1N4148. Jadi saya buat tabel seperti ini. Oke, rangkaian ini saya beri nama lampu berjalan seperti meteor saja. Tabel ini menunjukkan ini output LED-nya. Ini LED satunya. Ini LED satunya 2 sampai 10. Di tabel ini LED 1 sampai 10 dan pin output 4017 3 2 4 sampai 11. Ini 3 2 4 sampai 11. Saya buat yang normal dahulu. Pada saat pin 3 high, maka LED 1 on, saya buat lambang X saja. Oke, bila nyalanya normal, tabelnya seperti ini. Ya, seperti ini bila nyalanya normal. Kemudian pada saat pin 2 on, LED 1 tetap menyala, saya silang. Dan pada saat pin 4 high, saya buat LED 1 tetap on dan LED 2 tetap on. Begitu semuanya, saya beri tanda silang. Semuanya seperti ini. Sampai yang ini 2 dan 1. Dan dapat kalian atur yang kalian inginkan, tinggal memberi silang. Mau sampai 4 yang nyala bersamaan juga bisa. Tapi untuk praktek ini saya buat seperti ini saja. Rangkaiannya gimana kalian perhatikan, terutama yang masih belajar. Saya mulai dari pin 34017. Saya gambar LED-nya dahulu, ada 10 buah. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8, 9, 10. Katodanya kalian gabung. Di sini ada resistor ke ground. Bisa kalian gunakan 470 atau 330 ohm. Ini kalian gabung semua. Kemudian pin 3 ini saya lambangkan Q3.
yang on hanya LED 1, LED 1, ini LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, LED 5, 6, LED 7, LED 8, LED 9, LED 10. Jadi pada Q3 kalian tambahkan dioda kaca 1N4148 1 buah. Karena hanya menghidupkan LED 1, saya sambung seperti ini. Oke, kemudian pin 2. Saya lambangkan Q2. Kalian lihat ada dua LED yang on, jadi dioda kacanya 2 buah. Masuk ke LED 2. Ini ke LED 2. Dan ini masuk ke LED 1. Ini ke LED 1 seperti ini. Oke, ini Q2. Kemudian Q4. Di sini ada 3 LED yang on. Jadi di sini ada 3 buah dioda kaca, 1 2 3. Anoda jadi gabung. Yang ini langsung ke LED 3. Saya gambar begini saja. Oke, kemudian kalian lihat masuk ke LED 1. Ini gabung, saya gabung. Kemudian masuk ke LED 2. Masuk ke LED 2 seperti ini. Oke, saya contohkan satu lagi, pin 7 atau Q7. Ini juga ada 3 LED yang on. Jadi kalian pasang 3 buah dioda kaca lagi. 1 2 3. Anodanya digabung. Pertama langsung ke LED 4. LED 4 seperti ini. Lalu pin 7 ke LED 3. Masuk ke LED 3. Ini ke sini. Kemudian LED 2. LED 2 mana? Ini ke sini. Begitu seterusnya sampai Q10. Q10. Sorry, bukan Q10 tapi Q11. Q11 cuma satu LED yang on, jadi dioda kacanya 1 buah. Langsung ke LED 10. LED 10. Oke, seperti ini. Oke, kalian perhatikan dan pahami, memang sedikit rumit. Saya pun awalnya terbalik-balik memikirnya. Kalian lihat cukup banyak kabel dan berwarna agar tidak tertukar. Dan ini dioda kaca, saya tambahkan heat sink selongsong agar rapi dan tidak short. Kalian lihat dioda kacanya jadi tidak terlihat. Jadi memang sedikit rumit. Yakin bila kalian mencobanya pasti puas. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Sekarang bagaimana caranya bila kita ingin menggunakan LED yang banyak seperti banyak yang dijual di pasaran? Kalian bisa pasang secara seri maupun paralel atau dengan menggunakan LED HPL atau lainnya. Caranya agar tidak perlu memasang resistor. Oke, caranya pada output ini, LED ini yang akan kita ganti-ganti. Jadi LED ini langsung masuk ke basis transistor. Misalkan pada LED 1. Kita misalkan tegangan yang digunakan 9 volt. Lalu transistor, karena 9 volt kalian bisa pasang LED secara seri 3 buah tanpa resistor seperti ini. Emitter ke ground. Jadi ini masuknya dari sini. Jadi apa ini? Misal L1. L1. Bila kalian menggunakan tegangan 12 volt tanpa resistor sama dengan di atas.
Kalian gunakan transistor seperti ini. Dengan 12 volt bisa kalian pasang 4 buah secara seri, 1 2 3 4 12 volt L1. Oke, ini 12 volt bisa kalian pasang seri 4 buah led tanpa resistor. Dan pada 9 volt kalian bisa pasang secara seri 3 buah led. Dan masing-masing ini bisa kalian pasang semua. Dan tentunya hasilnya akan menjadi panjang karena banyaknya led yang digunakan. Dan rangkaian ini sudah saya coba tapi masih berantakan sekali, tapi hasilnya tidak masalah. Lihat transistornya, kalian bisa gunakan BC548 atau BC547 atau 9014 atau 9013. Terserah kalian, cari saja yang murah, yang pasti transistornya harus NPN. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Bila masih ada yang kurang mengerti, kalian komentar saja, pasti saya balas. Oke, kita coba dahulu. Bila dimatikan penerangannya, saya matikan penerangannya. Kalian lihat, mantap bukan? Oke, sekian keterangan saya mengenai ini. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.